Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channelnya Azahra Almira. Kali ini Azahra Almira akan membuat kue wingko babat. Yang pertama-tama saya sediakan tepung ketan. Ini saya pakai Rose Bran. Ini kurang lebih 500 gram. Selanjutnya saya sediakan gula pasir. Gula pasir ini kurang lebih 10 sendok makan. Selanjutnya ini saya campur santan biar rasanya lebih gurih, baru nanti campur dengan kelapa muda. Usahakan teman-teman membuat adonan ini jangan terlalu encer, dia dibuat agak sedikit kenyal biar gampang. Makanya cara menaruh air santannya tadi diukur-ukur biar nggak encer, biar bisa jadi kue. Jadi saran buat teman-teman, di saat menuangkan air cukup sedikit-sedikit saja. Nanti kalau kurang, tambah air sedikit-sedikit. Kalau memang kurang cair, pokoknya usahakan adonan itu sedikit keras biar dia bagus, tidak meleleh di saat mau nanti mau goreng. Tanpa gorengnya ini nanti nggak pakai minyak, langsung goreng saja begitu. Teman-teman, kalau adonan sudah sedikit akas begini, ini modelnya. Nah, ini menunjukkan sudah siap untuk dicampur kelapanya, tapi pakai kelapa muda, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman dicampur dengan kelapa muda. Terus diaduk-aduk sampai rata. Di sini teman-teman, saya menggunakan kelapa muda satu butir. Cukur begini hasilnya teman, adonannya. Selanjutnya kurang tahap penggorengan. Tahap selanjutnya teman-teman, kita mulai penggorengan tapi tanpa minyak. Ini saya menggunakan teflon dan apinya api kecil. Tunggu teflonnya sampai panas, baru dimasukkan. Cukup satu sendok saja. Setelah kurang lebih sudah 2 menit, ini bisa untuk dibalik. Kalau sudah berwarna kuning begini sudah bisa dibalik. Setelah 2 menit lagi kita balik lagi. Kalau sudah warna begini teman-teman, ini menunjukkan sudah matang dan bisa diangkat.
Seperti inilah hasilnya teman-teman. Inilah hasil karya dari Azahra Almira, yaitu Wingko Babat ala Azahra Almira. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa untuk buat usaha untuk jualan kue. Sekiranya sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Azahra Almira.